Halo sahabat, bertemu lagi di channel Raja Albert Garden. Video kali ini kita akan melihat produk-produk yang mungkin kamu suka dan mungkin kamu butuhkan untuk dibeli. Untuk pembelian produk, silakan klik deskripsi atau bio atau di kolom komentar. Produk yang akan kita spill atau kita lihat adalah produk dari rumah tangga, dari rak, lemari, peralatan dapur, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Produk pertama yang akan kita spill atau kita lihat adalah tempat untuk sendok, garpu, sumpit, dan dari cucian. Spatula, sendok, dan lain-lain. Alat ini sangat simpel, praktis, dan bisa ditempatkan di mana saja. Ini adalah toples untuk menaruh makanan atau snack yang kita punya. Dengan berbentuk belimbing, jadi akan menjadikan ini lebih elastis. Untuk produk selanjutnya adalah rak atau lemari yang berguna untuk menaruh barang-barang yang kita miliki, yang contohnya barang yang berbentuk kecil atau bisa untuk menaruh tisu, mainan anak-anak, dan peralatan dapur yang bisa atau yang ukurannya kecil. Ini adalah lemari yang berukuran kecil, bisa digunakan untuk meletakkan piring, cangkir, sendok, garpu, dan bumbu-bumbu masakan. Untuk produk selanjutnya adalah tempat untuk menaruh make up atau riasan. Jadi, tempat ini berguna untuk menaruh make up atau parfum atau hair body yang kita miliki dan sangat simpel dan untuk muat banyak. Untuk produk selanjutnya adalah tempat atau tas kecil yang bisa digunakan untuk menaruh kosmetik yang akan kita bawa. Jadi alat ini atau tas ini bisa anti hujan atau anti air. Alat ini berfungsi untuk menaruh sabun, sabun cair, sabun padat yang kita miliki dan bisa menempel di dinding. Jadi sabun kita tidak berantakan dan kamar mandi kita akan terlihat rapi. Produk ini berfungsi untuk menaruh atau menyimpan manik-manik atau kalung yang kita miliki. Produk ini berfungsi untuk menaruh bumbu dapur, kosmetik, dan peralatan lainnya yang sangat minimalis. Dengan menggunakan tirai atau gordin ini, ruangan atau jendela yang terbuka bisa kelihatan bagus dan sangat cantik. Untuk produk selanjutnya adalah keranjang yang berfungsi untuk menempatkan barang-barang yang kita miliki dan sangat bermanfaat untuk menaruh barang-barang yang kita miliki.
Produk selanjutnya adalah wajan anti lengket. Jadi kita bisa memasak berbagai macam makanan di teflon ini atau di wajan ini. Contohnya memasak sayur, menggoreng, menumis, dan lain-lain. Produk selanjutnya adalah rak multifungsi. Rak ini dapat untuk menaruh barang-barang yang sangat besar. Contohnya barang rice cooker, magicom, dan tempat-tempat lain yang perlu diletakkan dan akan menjadikan ruangan atau tempat kita menjadi nyaman dan sangat rapi. Produk selanjutnya adalah saringan yang cukup besar. Jadi kita bisa menyaring makanan atau buah-buah yang tidak dipakai. Dan kita bisa mencuci buah-buahan, sayur-sayuran, dan kedelai yang tidak kita butuhkan airnya. Produk selanjutnya adalah rak penyimpanan. Rak penyimpanan makanan ini berfungsi untuk menaruh makanan dari atas sampai bawah seperti dispenser. Jadi kita bisa mengambil bagian bawah dan yang atas bisa turun ke bawah. Produk selanjutnya adalah lemari susun. Lemari ini dapat disusun menjadi beberapa tingkat. Jadi kita bisa menaruh atau memberikan barang-barang di atas. Produk selanjutnya adalah sutil atau spatula dari bahan karet. Jadi teflon yang kita miliki tidak akan mudah rusak dan mudah untuk membalik atau mengaduk-aduk makanan. Produk selanjutnya adalah rak geser. Rak ini bertujuan untuk memberikan tempat yang mudah untuk dijangkau saat kita mengambil sesuatu. Jadi produk ini mempunyai fungsi untuk memudahkan pengambilan barang-barang yang akan kita butuhkan. Ini adalah tempat untuk menaruh cucian-cucian kotor yang kita miliki. Jadi ini adalah keranjang untuk menaruh cucian-cucian kotor. Jadi kita bisa langsung membawanya ke mesin cuci atau ke tempat laundry untuk dicuci dengan menggunakan mesin cuci. Untuk pembelian produk silakan klik deskripsi atau kolom komentar atau di bio. Terima kasih telah menonton video untuk kali ini. Jangan lupa subscribe channel Raja Akbar Garden. Sekian dan terima kasih.